Salah satu fenomena golput dalam setiap pemilu adalah karena ada ketidakpercayaan atau minimal ketidakyakinan dari para pemilih terhadap partai-partai politik yang ada untuk membawa aspirasi mereka. Bagian yang cukup besar dari yang tidak percaya itu biasanya anak muda, para pemilih pemula terutama. Yeah. Mereka berpikir daripada ke TPS mendingan tidur aja dah. Gitu. Karena itu Perindo berusaha hadir di ruang politik dengan menyampaikan kepada publik, kami ini fresh, kami ini baru sekali ikut pemilu, kami tidak punya beban sejarah, kader-kader kami tidak punya masalah hukum, dan insya Allah tidak akan ada masalah-masalah hukum yang aneh-aneh. Gitu. Kita jalan lurus. Kami adalah partai yang, yuk Anda pantas kok untuk consider kami, untuk mempertimbangkan dan syukur-syukur memilih kami. Di Perindo banyak sekali anak muda sudah bergabung. Tanda bahwa lingkungan di partai itu cukup sehat. Bahkan kita dalam rangka untuk menjaring khususnya dan termasuk adalah kontribusi atau keterlibatan partisipasi anak muda, kita buka konvensi nasional, konvensi rakyat untuk bisa maju sebagai caleg. Hey, anak-anak muda, Anda bisa nyalek lewat Perindo. Gak mesti jadi anggota partai dulu. Gak mesti jadi pengurus partai dulu, gak mesti kenal si ini, si itu, yuk daftar. Itu bagian dari kami yakin bahwa banyak sih anak-anak muda yang punya gagasan, punya determinasi, tapi belum bisa masuk di ruang politik resmi kita, struktural, karena kendala satu dan yang lain. Nah, kami ingin kendala itu kita hilangkan, yuk gabung dalam aktivitas politik yang sehat. Salah satu melalui Perindo.